Balik lagi di YouTube channel aku, Gita Cucok Meong. Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakalan nge-review and pure khususnya face primer serum. Jadi ini bisa jadiin serum dan juga primer atau base makeup sebelum kalian makeupan. Nah, sebelum aku jelasin manfaat dan kandungannya, aku mau kasih lihat dulu ke kalian packagingnya. Karena ketika paketnya itu datang ke aku tuh bener-bener oh my god, OMG, hello gitu. Cantik banget, sampai aku tuh gimana gitu cara bukanya. Soalnya di sini tuh tengok kayak ketupat, mohon maaf. Nah, di bawahnya juga tuh. Jadi cara bukanya tuh, aku mau membahas packagingnya tadi ya. Jadi dibukanya tuh dari samping kayak gini. Dan taraaa, nah, jadi ini packagingnya tuh comel banget ya, lebar, melebihi lebar muka saya. Oh my god, ini sorry tertutus ya di sini dan gelap dari kameranya. Oke, jadi udah selesai ya sama packagingnya. Karena ini packagingnya bukan gimana ya maksud aku ya, maksudnya itu tuh comel banget gitu. Baru kali ini menemukan produk yang packagingnya luar biasa. Mohon maaf kalau misalnya kalian kedengaran suara guntur karena memang di sini mau hujan, oke? Lanjut. Nah, ini packagingnya isinya itu 15 mili guys. Nah, apa yang menjadi bahan utamanya si Enpure kalian pasti sudah tahu, yaitu Centella Asiatica. Itu memang sudah di mana-mana sangat terkenal ya, mohon maaf. Nah, ini tak buka dulu. Jadi oh my god, hujan guys. Ya, tetap lanjut. Nah, apa? Ini packagingnya itu kecil kayak gini karena dia ukurannya 15 mili. Aku kasih lihat tuh. Ini aku tunjukin teksturnya ke kalian. Jadi dia itu padat, nggak cair. Kelihatan nggak sih? Ini aku kasih lihat. Nah, teksturnya yang aku rasain atau kalian bisa lihat langsung, dia itu lebih kayak primer ya, bukan apa? Serum gitu. Mungkin maksudnya serum itu karena manfaatnya banyak banget dan seperti skincare gitu kan. Tapi kalau teksturnya lebih ke serum karena dia itu kayak silikon gitu guys. Kayak apa sih, ada yang primer yang kayak silikon tuh, dia cepet banget menghaluskan kulit. Nah tuh, gak nampak kan, tapi di sini halus banget ya aku sentuhnya tuh. Ini aku mau pakein ke muka aku sambil tak kasih tahu manfaat-manfaat dari Enpure Essence Centella Asiatica Face Serum Primer. Face Primer Serum ya. Jadi dia itu memberikan kelembapan gitu. Mana susah banget, aku langsung dari tangan aja ya. Kayak memberikan kelembapan, terus cocok juga buat kalian yang mukanya jerawatan, bisa merawat kulit yang berjerawat maupun enggak, maupun yang buat mencerahkan kulit. Karena kan dia itu mengandung nih, tak kasih lihat di sini, Centella Asiatica, green tea, Javanese turmeric dan vitamin C ya. Itu bagus banget buat mencerahkan dan juga merawat kulit kalian. Tuh tengok, muka aku tuh langsung halus gitu. Tuh guys. Nah guys, ini hasilnya setelah aku pakai. Tuh, bener-bener halus dan glowing banget ya, udah cerah. Jadi dia tuh seketika aja gitu. Apalagi kalau kalian pakai setiap hari maupun mau pakai make up ringan maupun pakai make up bold gitu ya. Tuh. Jadi itu tuh memperhalus dan yang pasti mengecilkan pori-pori dan menyamarkan pori-pori kalau kalian mau pakai make up gitu. Nah guys, kalau kalian bertanya apakah produk Enpure itu bagus atau enggak, aman atau enggak, tenang aja, ini udah dermatologi tested, paraben free ya, alcohol free, SLS free, mineral oil free, halal dan BPOM. Nah guys, jadi produk Enpure ini menurut aku best banget. Kenapa? Karena dia itu tuh udah primer tapi bisa juga menutrisi kulit kita seperti skincare. Jadi bener-bener bagus banget buat kalian yang kulit sensitif, berjerawat maupun normal. Nah, ini aku tadi lupa ngasih tahu kalau packagingnya itu tuh plastik gitu. Jadi kalian nggak perlu takut ini jatuh atau tumpah. Karena dia udah ada tutupnya dan pumpnya itu bener-bener safety banget menurut aku gitu. Jadi guys, kalau kalian kepo, kalian bisa lihat di description box aku. Aku bakal kasih link Shopee dan juga link Instagramnya Enpure. Kalian cek sendiri. Jadi guys, segitu aja tutorial memakai ini dan juga review aku. Aku sangat suka banget sama
and Pure. Jadi guys, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Kalau kalian belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa klik di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!